Tell yourself every day to always believe something wonderful is about to happen. Ha, see? Dapat email dari Syafiq untuk menu hari ini. Okay. Hari ini Adriana akan cari barang dekat pasaraya. Dekat sana, banyak pilihan bahan masakan yang fresh dan pelbagai. Yang bestnya, semua bahan masakan untuk menu hari ini boleh dapat dekat satu tempat je. Okay, so hari ini Adriana nak masak satu juadah yang dia merupakan gabungan antara dua buah negeri. Satu negeri Perak dan satu lagi negeri Johor. Nama juadah ni adalah pais ikan keramat dan juga sayur lodeh. So Adriana nak pergi masuk dalam pasaraya ni, nak cari beberapa bahan. Adriana nak tahu apa antara bahan-bahannya. Jomlah. I'll make sure I'll make a fresh choice. Cara yang paling mudah untuk kita tahu kesegaran ikan tu, kita kena pastikan mata ikan tu jernih dan cerah. Nak pilih ikan pun penting sebab ikan yang segar akan menentukan kelazatan masakan kita. Thank you. Terima kasih. Kebiasaannya, pais ikan keramat ni menggunakan ikan yang bersaiz kecil, macam ikan kembung, ikan pelalit, ikan gelama dan juga ikan sela kuning ni. Dekat sini bukan ikan-ikan je yang segar tau. Sayur-sayuran pun semuanya fresh macam kat kebun. Untuk masak kuah lodeh ni, saya akan gunakan sengkuang juga dalam masakan ni. Dan sebenarnya rasa dia yang rangup dan sedap bukan tu je tau, ada khasiatnya. Contohnya kalau kita rebus sengkuang ni dan kita minum air dia, dia dapat melegakan demam dan juga sejukkan badan kita. Untuk kulit pula, dia dapat cerahkan kulit wajah kita dan juga dapat merawat beberapa masalah kulit. Bukan lodeh lah kalau tak ada tempe. Tempe ni sebenarnya banyak khasiat dia tau. Dia mengandungi kandungan kalsium yang tinggi untuk kuatkan tulang kita dan juga dia bantu untuk kurangkan kolesterol dalam badan kita tau. Tahu, nasi impit, pucuk. I told you, all in one place. Yes, bahan masakan dah complete. I'm so excited. Masak ni bukan je boleh jadi terapi diri, tapi macam kepuasan. Lagi-lagi bila kita tengok orang makan masakan kita dengan penuh selera. Dan paling seronok bila kita dapat bahan-bahan yang segar untuk kita masak. Sebab itulah antara rahsia kualiti dan khasiat dalam masakan. To prepare all the ingredients. Bila Syafiq datang nanti, tinggal nak masak je. Nasi impit, pucuk, tahu, suhun dan selar dan sengkuang. Dan
Assalamualaikum, Mak Riana. Waalaikumsalam. Jemput masuk. Yeah, lama dah tak nampak kan. Cepat masuk. Oh, ni barang-barang yang Syafiq bawa eh? Ya. Yeah. Okay. So, barang dah ada dah? Bahan-bahan yang Syafiq suruh tadi semua Adana dah cari. Okey, ni boleh letak tepi dulu. Okey, Syafiq pakai apron dulu. Apron ada dekat tepi tu. Okay. Buka jaket, boleh pakai apron. Cukuplah bahan untuk kita masak menu kita hari ni apa Syafiq? Kita nak masak paes ikan keramat dengan kita nak masak lodeh nasi impit. Kita kena masak nasi impit dulu. Nasi impit dulu. Ya, okay. Kita kena masak impit nasi impit dulu. Kita selain lain dia macam tempe ni kita dah boleh potong-potonglah. Ni resepi ni memang resepi Syafiq ke atau Syafiq biasanya kalau cakap pasal lodeh ni macam orang Johor. Ya. Syafiq orang Johor? Ya. Oh, saya pun orang Johor. Johor kat mana? Apa dia? Muar. Oh, Muar. So dah biasalah. So ni je bahan-bahan untuk kita letak dalam lodeh. Ada banyak lagi. Apa lagi? So macam lobak merah. So ni semua kita kena potong-potong dia. Ya. Kentang ada. Kentang ada. Kentang ada dekat tepi tu. Okay. Boleh ambil je. Macam Syafiq kalau kita tengok dekat Instagram pun selalu share-share resepi juga kan. Memang daripada dulu you selalu masak ke ataupun macam mana? Dulu memang selalu masak pun. Lepas tu tiba-tiba nak share lah resepi tu dekat Instagram. So tak sangka pula dapat sambutan. Tahu ni kita boleh potong kecil supaya senang untuk digoreng nanti. Tempe ni pun sama kecil-kecil je. Kalau boleh kecil-kecil. Bila kecil-kecil, apa ni? Dia punya surface area ataupun kata jumlah luas permukaan sesuatu bahan tu bila kita masak atau kita goreng, cepat masak. Dia cepat masak. Lengkuang ni kita nak pakai semua ke tak, macam tak mana? Pakai semua. Tak pakai semua. Kita pakai sikit je. Biasanya saya akan terus buang je. Sikit. Lepas tu kita bawa buang kulit dia. Syafiq selalu ke masak lodeh ni? Selalu. Hari raya wajib. Hari raya. Hari raya mesti kena ada lodeh. Wajib. Ini. Semua bahan dah. Lepas tu kita boleh bahan untuk lodeh dah kan? Dia ni dia punya aksesori. Okey. Bahan dia kita ada perlukan kunyit hidup, halia, cili padi. Okey, cili padi ada kat sini. Dengan bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dengan bawang putih. Bawang putih. Sekarang kita boleh prepare barang untuk pais pula. Ya, pais. Okay. Sebab kita pun ada daun kunyit untuk seraikan dia. Boleh ni kita kena siang sikitlah. Siangkan dia. Okey. Adriana sediakan dia punya cili, cili merah sikit, cili hijau sikit, nak pedas, halia sikit, lengkuas sikit, kunyit sikit nanti. Kunyit sikit. Kunyit hidup lah. Leka kita duk prepare barang-barang ni, hujan pun dah berhenti dah, Syafiq. Yalah. Cakap bukan orang cakap masak ni senang sebenarnya. Tapi, ramai nak tak sanggup prepare, nak prepare barang dia ni. Nak masak tu memang senang. Gas kita campak-campak dah siap. Ikan kita pun dah. Ikan dah siap-siap dah siap. Untuk ikan kita dah siap. Dah basuh bersih. Untuk kita balut boleh start, balut dia. Okey, boleh. Jom. Kita masukkan. Kita masukkan kelapa. Kelapa. Berapa banyak? Masuk je semua. Masuk je semua. Kita tengok dulu agak-agak. Akan ni masak ni kena agak-agak. Okay. Kita bagi dia kuning sikit. Kita bubuh kunyit lah, serbuk kunyit. Okey. Kita bagi naik warna dia. Okey.
Then kita masukkan daun kunyit. Daun kunyit. Segala bahan kunyit ada dalam ni. Kita nak masukkan sedikit asam jawa. Asam jawa. Kita kena basahkan dia dengan minyak. Sebab kita nak bakar dia takut dia melekat pula kan. Kenalah dia minyak tu. Okey, so daun kita dah keringkan, dah lap, kita letak minyak pula. Ya. Kita tadi bukan nak melekat. Cukup dah, cukup. Cukup. Okey, nah. Kita sapu dia lah. Dia tak nak melekat kan. Okey, dah minyak. Ini kita ambil sikitlah. So gaulkan dia. Ya. So, kita akan letak atas ni. Oh. Ha, so kita akan balut dia. Okey. So kita letaklah. Lepas itu kita boleh letak ikat. Beraturkan dia. Okey, kita tengok saiz dia berapa boleh masuk. Orang kata jangan letak ikan sebelah-sebelah, nanti dia borak. Terbalikkan. Betul ke atas dia pun? Buat atas lagi. Okey. Boleh kita tutup. Oh, tiga sajalah dalam satu ni. Ini next tiga. Ikan pun kita dah masukkan dalam oven. Biarkan dia masak. Bahan-bahan untuk sayur lodeh pun kita dah sediakan. Kita pergi minum-minum sekejap lah. Lihat-lihat sekejap. Sebelum kita sambung merewang. Dah macam merewang dah dekat dapur saya ni kan. Ada kenduri ke? Okay, kita kemas-kemas. Okay, kita kemaskan dulu kan. Apa yang patut. Selalunya Adriana akan ajak Prof untuk dinner, tapi kali ini Adriana nak ajak untuk lunch pula. Sharing session time. Santan pekat. Santan pekat. Ada. Santan pekat. Saya suka-suka guna cawan. Guna cawan boleh. Okey. Berapa banyak santan kita nak guna ni? Dua cawan santan pekat. Oh. So sekejap lagi lepas kita dah masuk bahan-bahan lain baru kita tambah air lagi ke macam mana? Dengan ramai kita adjustkan lagi nanti air dia macam mana. Nak tambah santan lagi pun boleh. Kita tengok macam mana. Kita gorengkan. Tempe pula. Okay. Kita masukkan apa ni? Sengkuang kita. Sengkuang, okey. Masukkan. Okay. Sengkuang. Masukkan carrot. Kita masukkan benda-benda keras dulu. Bahan-bahan keras dulu supaya dia lembut. Bila masak berdua, okeylah nak masak banyak-banyak macam ni kan? Betul. Tak rasalah sangat dia punya kepayahan tu. Kalau seorang-seorang tu dia terkiak-kiak juga lah. Sebab kita barang tu. So dia ambil masa sikitlah. Apa lagi bahan kita nak masukkan ni? Kita dah boleh sayur. Masuk. Sayur. Kobis kita. Kobis kita. Kobis kita ya. Masuk semua. Okey. Okay. Dengan tu, soun dengan tu semua tu, last. Biar kita last. Kita bagi last dia midi sebab soun kalau kita masuk awal nanti, dia akan serap kuah. Nanti kuahnya habis. Okey, kita biar dia masaklah kan. Bagi sayur dia betul-betul lembut. Okey, kalau macam tu, saya nak pergi prepare meja, nak set up meja. Senang nanti kita nak hidang. Kejap lagi pun profesor tu dah nak sampai. Okey, jam berapa nak? Dalam lagi 20 minit macam tu dia nak sampai. So saya nak siap-siap kejap. Nanti kalau apa-apa Syafiq tambah aje. Okey, boleh. Okay. Kalau nak minta tolong pun? Boleh panggil aje. Okey. Okey. Bahan-bahan yang dah rendam tadi boleh masukkan sebagai bahan terakhir. But make sure kita kacau rata kuah ni supaya santan tak berketul untuk tekstur kuah lodeh yang sempurna.
tengah hari ini cuaca agak panas. So Adriana akan pastikan pemilihan tempat yang sesuai untuk lunch dengan tetamu Adriana hari ini supaya lebih berselera masa makan nanti. Lodeh bersama Pais Ikan Keramat is done. Menu gabungan dua negeri yang sangat menyelerakan. I can't wait to eat. Dah siap. Yeah, okey, letak dekat tu. Alas. Biasanya Syafiq plating macam mana? Plating dengan... Nah, Syafiq tunjuklah. Saya buat sekali. Tak komplit lah kalau tak makan lodeh dengan nasi impit. Okey, okay, cantik. Okay. Oh, iyalah, baru saya perasan bila kita makan lodeh pun ada yang serve dengan kelapa yang dia, dah disambalkan kan? Okey, ambil lagi satu tu. Syafiq tolong tuangkan kuah. Letak ikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Just in time, bro. Kita baru tengah hidang-hidang ni. Jemput duduk, bro. Jemput duduk. Hari ini istimewa menu kita. Okey, sebelum tu saya perkenalkan. Ha ni Syafiq ni namanya Prof Hanafi. Prof ni dia memang pakarlah mengenai budaya-budaya kita. Kalau nak tanya mana datang resepi-resepi ni ataupun asal usul daripada negeri mana ke, semua tu bahan-bahannya dan sebagainya, Prof kita lah orangnya. Okey. Jom kita apa ni? Mulakan? Okey, boleh. Wow, terasa kunyit dia tu. Kunyit memang special bagi masakan kita orang Melayu kan? Ya. Nama menu ni kan? Ya. Yeah. Nama dia Pais Ikan Keramat. Tapi bukan ikan keramat, Prof. Ya. Yeah. Yang kita guna ni ikan sela kuning. Adakah itu nama menu ke ataupun macam mana? Kalau kita ke Perak kan? Ikan keramat ni, nama ikan keramat ada. Oh, ada wujud ada ikan keramat. Ya. Tapi saiz dia macam juga ada kecil kan, dia besar sikit daripada ikan bilis. Oh. Dan memang orang di Perak ni buat masakan dia jenis pais. Itu yang nama dia pais ikan keramat. Dia pais yang kering-kering macam ni kan? Ya. Style dia samalah, kering macam ni. Dia balut daun pisang dan dia bakar. Jadi ikan keramat ni specialnya di Sungai Perak itulah. Dia di apa daerah? Ikan sungai. Ikan sungai. Di daerah Lenggong. Tapi Prof, cakap pasal lodeh ni kan, saya rasa ini satu juadah yang sangat-sangat unik lah. Kan sebab unik dan juga sihat. Ya. Yeah. Pelbagai jenis sayuran ada dalam kuah lodeh ni dan juga protein dia tak pakai protein haiwan. Protein dia ada tofu dan juga tempe. Mungkin Prof ada apa ni ceritalah di sebalik kuah lodeh ni. Kuah lodeh ni kalau ikutkan khasiatnya ada yang dah cerita. Tapi apa yang kita boleh share lah, kuah lodeh ni dia bukanlah maksudnya dimakan oleh orang Malaysia saja, ya, tapi saudara mara kita di Indonesia, ya. Jadi memang familiar lah dengan lodeh. Tapi bila kita tengok di Malaysia sendiri pun, kuah lodeh ni pun ada dua jenis kan, satu yang warna putih, satu yang warna kuning macam ni. Jadi yang putih tu tak adalah campur kunyit, kan? Tapi yang warna kuning ni kita campur kunyit. Tapi kalau kita visit Jawa misalnya, dia memang ada sayur lodeh ni tapi yang warna putih. Sebab itulah kalau di Malaysia pun ada sayur lodeh yang warna putih. Jadi kebanyakan yang sayur lodeh yang warna kuning ni orang Minangkabau. Sebab itulah ya, orang Negeri Sembilan sayur lodeh dia warna kuning. Kalau yang warna putih tu dia orang makan dengan simpit lah. Sepatutnya lah makan dengan sayur lodeh. Cuma kita dekat Malaysia kita kata ubah suai, ramai yang tak guna lontong tapi guna nasi impit. Tapi
bila dia campur nasi putih ni, nasi impit dengan sayur lodeh putih ke kuning ke, dia panggil lontong. Lontong tu sendiri nasi impit? Lontong bukan nasi impit. Lontong adalah nasi yang dimasak dalam daun pisang. Dia rebus macam nasi impit lah sampai dia yang dalam plastik. Bagi saya ingatkan lontong tu adalah bila dah ada nasi impit, masuk kuah lodeh, sambal atau dah lontong. Orang Malaysia saya cakap orang sekarang memang macam itulah. Nak lontong. Ingat tu, rupanya lontong tu nasi dan daun pisang. Bos saya tahu dapat ilmu hari ini. Perut. Syafiq jangan terus balik tau. Hadiah kat belakang ni untuk awak. Wah. So bolehlah bawa balik kampung. Kejap lagi nak balik kampung kan? Ya, terima kasih sangat banyak. Sama-sama. Banyak okay, tu. Banyak ni. Lepas tu ni ada mangkuk tingkat ni. Okey, dalam ni ada clue untuk saya tahu apa menu masakan tradisional yang saya akan masak dengan kawan saya untuk episod seterusnya. Apa yang pertama? Beras. Makan nasi lagi. Nasi lagi. Ada beras. Daun pandan. Okey. Oh, wangi masakan. Daun pandan. Ayam. Ada ayam. Syafiq teka apa? Apa agaknya menu masakan ni? Saya rasa ayam goreng pandan. Ayam goreng pandan. Boleh jadi. Boleh jadi. Okey, kalau semua di rumah nak tahu apa menu masakan yang saya akan masak dengan kawan saya untuk episod seterusnya, semuanya dalam Rahsia Rasa.